Grapefruit adalah buah yang menyegarkan dengan kombinasi unik rasa manis dan tajam. Buah yang lezat dan serbaguna ini memiliki banyak manfaat kesehatan. Mulai dari meningkatkan sistem kekebalan hingga melindungi jantung, dan bahkan membuat kulit bersinar. Apakah Anda seorang penggemar kebugaran yang mencari camilan sempurna dan rendah kalori, atau Anda sedang dalam misi untuk memasukkan lebih banyak makanan yang mengandung vitamin ke dalam makanan Anda? Jeruk Bali adalah yang Anda cari. Mari kita lihat 10 manfaat kesehatan teratas dari makan grapefruit. Di nomor 1, membantu meningkatkan kesehatan jantung. Grapefruit kaya akan nutrisi seperti potasium dan serat yang berkontribusi pada kesehatan jantung. Kalium diketahui dapat menurunkan tekanan darah dan mengurangi risiko stroke, sedangkan serat makanan membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi. Selain itu, grapefruit mengandung flavonoid seperti naringin yang diketahui dapat mengurangi peradangan dan memperbaiki fungsi pembuluh darah, sehingga mengurangi risiko aterosklerosis, suatu kondisi yang dapat menyebabkan penyakit jantung. Di nomor 2, membantu diabetes. Grapefruit dapat membantu mengelola sindrom metabolik dan diabetes tipe 2. Ini memiliki indeks glikemik rendah, yang berarti tidak secara signifikan meningkatkan kadar gula darah. Selain itu, serat dalam grapefruit dapat memperlambat pencernaan, membantu mencegah lonjakan gula darah. Naringin, flavonoid dalam grapefruit, juga telah ditemukan untuk meningkatkan metabolisme glukosa dalam tubuh, yang berpotensi bermanfaat bagi penderita diabetes. Di nomor 3, membantu manajemen berat badan. Grapefruit dapat berkontribusi pada manajemen berat badan dan berpotensi membantu dalam pengurangan obesitas. Ini rendah kalori dan tinggi serat, yang dapat meningkatkan rasa kenyang dan membantu mengendalikan makan berlebihan. Sebuah studi yang diterbitkan dalam Journal of Medicinal Food menemukan bahwa peserta yang makan setengah grapefruit sebelum makan kehilangan berat badan lebih banyak daripada mereka yang tidak. Di nomor 4, mengurangi risiko kanker. Senyawa tertentu yang ditemukan dalam grapefruit telah dikaitkan dengan penurunan risiko beberapa jenis kanker. Ini mengandung lycopene, antioksidan kuat yang telah dikaitkan dengan penurunan risiko kanker prostat. Selain itu, kandungan vitamin C yang tinggi berperan sebagai antioksidan yang dapat mencegah kerusakan akibat radikal bebas dan dapat mengurangi risiko berbagai jenis kanker. Di nomor 5, meningkatkan kesehatan pencernaan. Kandungan air dan serat jeruk bali dapat meningkatkan kesehatan pencernaan yang baik. Serat menambah jumlah makanan dan dapat membantu mencegah sembelit dan mendorong buang air besar secara teratur. Selain itu, dapat membantu melindungi selaput lendir usus besar dengan mengurangi waktu paparan zat beracun di usus besar dan mengikat bahan kimia penyebab kanker di usus besar. Di nomor 6, membantu hidrasi. Grapefruit terdiri dari 91% air dan bisa menjadi sumber hidrasi yang baik. Hidrasi yang tepat sangat penting untuk menjaga kesehatan secara keseluruhan, meningkatkan fungsi ginjal yang optimal, dan membantu menjaga volume darah dan pendinginan tubuh yang tepat. Di nomor 7, meningkatkan imunitas. Grapefruit adalah sumber yang kaya akan vitamin C, antioksidan kuat yang membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Vitamin C dapat merangsang produksi sel darah putih yang merupakan pertahanan utama tubuh terhadap infeksi dan penyakit. Selain itu, vitamin C membantu penyerapan zat besi, meningkatkan kesehatan darah. Di nomor 8, meningkatkan kesehatan mata. Tingginya jumlah vitamin A dan antioksidan flavonoid dalam grapefruit berkontribusi untuk menjaga kesehatan mata. Senyawa ini dapat membantu melindungi mata dari penyakit yang berkaitan dengan usia seperti degenerasi makula dan katarak. Di nomor 9, meningkatkan kesehatan hati. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa naringenin, flavonoid dalam grapefruit, dapat melindungi hati. Telah diamati untuk mengurangi peradangan dan meningkatkan proses metabolisme dan seluler di hati, yang berpotensi melindungi dari penyakit hati. Dan terakhir, di nomor 10, meningkatkan kesehatan kulit.
Grapefruit dikemas dengan antioksidan seperti vitamin C yang dapat membantu memerangi kerusakan kulit akibat polusi dan paparan sinar matahari. Antioksidan ini juga dapat merangsang produksi kolagen, yang sangat penting untuk kesehatan kulit karena mencegah kulit kendur dan keriput. Kandungan air yang tinggi pada grapefruit juga berkontribusi terhadap hidrasi kulit. Jadi, lain kali kalau ke pasar jangan lupa beli jeruk superstar ini. Peras ke dalam jus pagi Anda, masukkan ke dalam salad Anda, atau nikmati sebagai camilan tajam dan menyegarkan. Ingat, dengan jeruk Bali dalam diet Anda tidak hanya memberi makan rasa lapar Anda memberi makan tubuh Anda dan merawat kesehatan Anda. Tetap sehat, tetap segar, dan ingat, perjalanan kesehatan Anda tinggal selangkah lagi. Untuk artikel dan pembaruan terkait, lihat deskripsi di bawah ini. Kami harap video ini bermanfaat bagi Anda. Silakan like dan subscribe agar tetap terhubung. Terima kasih.